Kasagi, Bang. BTM ya, Bang? Sampai Pondongan. Oh. Kasagi mah nyambung dua kali. Pengen ke BTM bisa? Enggak. Oh, ini sampai Pondongan. Dua kali nyambung. Oh, enggak apa-apa deh. Sekali lagi ya. Ntar nyambungnya kemana lagi, Bang? Ada kesan 2, 10. Oh, mungkin. Oh, gitu ya. Maklum lah, nggak tahu saya soalnya. Pokoknya nanya dulu, kita nyasar kayak gini. Pokoknya di atas, Bang. Mau jalan kaki, nanjaknya capek. Males saya. Tadi mau naik yang nomor 4 Cihideng, cuman... Tapi dia nggak nyampe BTM, kan? Iya, pada putar lagi, soalnya pasarnya macet. Gitu. Oh, di pasar yang itu ya, Bang? Pasar Lawan Sketeng. Iya, tahu saya Lawan Sketeng tuh. Daripada naik lagi ya. Pantesan yang saya tahu pasnya 04 lewat situ. Makanya ini mah ke BTM kan saya pernah lihat soalnya. Iya. Ada yang masuk ada yang enggak. Oh. Padahal kalau ke BTM enggak apa-apa sih saya perlunya ke situ. Stasiun Batu Tulis. Di mana, Mas? Jalan-jalan aja sih. Oh. Sebenarnya saya emang enggak ada tujuan. Oh. Main-main muter naik-naik angkot yang tadi naik 01 mau ke Cipinang Gading. Mogok pas belokan itu. Cipaku itu. Iya, ya elah. Ya, padahal pengen tahu Cipinang Gading di mana. Ya, benar. Ya, mogok mau nerusin nanggung males saya. Ya udahlah. Ini kalau 04 Rancamaya teh di mana ya? Itu Ciawi. Kalau nangkang habisnya. Jalur Cicuruk. Maklum apa? Enggak tahu, enggak pernah naik. Saya mah orang Cilendek, Bang. Oh, Cilendek. Iya. Kalau Bapak saya orang situ juga, Bapak. Nah, enggak masjid, Bapak. Oh, iya, pokoknya saya di sebelah Yasmin. Yasmin. Cilendek ya kan? Belakang-belakang. Iya. Orang kampungnya. Wajar sih kok enggak tahu daerah sini mah. Iya. Udah di sana sengaja ke sini. Sengaja. Oh, di sana nonton di sini ya. Ya kan, ya, naik pakung, aku nggak batak kambing ke Mawar, dari situ saya nungguin 01, mana lama lagi. Terkenal kan 01 angkotnya lama, Bang. Ya, soalnya dia mah sedikit. Kalau 04 nih, saya perhatiin di BTM aja dia puji pun banyak. Ya, 180. Lumayan. 3 sip kan, ABC. Tapi kalau di Bogor tuh paling banyak 02 sama 03 ya? Iya. Paling banyak. Iya. Dari saya kecil mah ada apa, saya rutenya 02-03 mah sampai bosen naiknya, makanya Sukasari. Nah, saya maunya naik yang lain lah, bosen. Oh, sengaja gitu, putar-putar gitu? Ya sengaja. Saya soalnya YouTuber, Bang. Oh iya. Pengen ngeliput aja, pokoknya nih angkot ini lompat nih kemana aja jalurnya. Ya. Kok bisa mah nyampe ujung? Cuma saya bingung, naiknya dari mana sih? Biasanya bisa, uang nangka udah habis, ujung ke ujung gitu. Jadi ini ya, Bang, putar lagi. Udah lagi saya mah, soalnya 3 waktu serit lagi. Oh, ya udah. Gak apa-apa nih, saya nyampe Rancamaya, putar. Hah? Putar lagi. Ngapain deh, geng? Deket-deket aja saya ngambilnya. Gak apa-apa, Bang. Ya, lumayan buat video dokumentasi ntar nyampe Rancamaya. Makanya banyak yang bilang, niat amat sih, naik angkot putar-putar, gak ada tujuan. Ya biarin tuh, tujuan? Berapa yang unik-unik? Tujuannya sih supaya orang di luar kota Bogor tuh kayak Jakarta, Depok. Mau naik angkot di Bogor kan banyak tuh jurusannya. Jadi kalau lihat YouTube saya, ini 04 apa sih Rancamaya rutenya lewat jalan ini itu ya. Pemandangannya kayak gini, gitu. Makanya saya rekam ini. Ayo saya. 04 juga kan ada yang ke Gunung Gadung gitu. Bukan Cina semua gitu Gunung Gadung. Pokoknya saya sih pengen tahu ya. Dia pengen tahu sampai ke ujung, sampai dia pokoknya habis deh. Habis. Itu aja pengen tahu gitu, Bang. Itu juga kan orang juga pasti pengen tahu juga ongkosnya berapa gitu kan, penasaran biar nggak dibohongin. Ya kalau BTM ke orang nangka kalau angkot sih 5.000, kalau uang sendiri 6.000. nggak apa-apa lah, ke Rancamaya aja lagi putar, nggak apa-apa, Bang, boleh kan? Jadi saya pengen nggak nyampe aja, masih dekat kayak Gaung Gadung. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kan, saya juga nggak tahu ya. jadi tahu aja ya, nggak apa-apa lah, yang penting ada dokumentasi itu. Saya juga nggak tahu, Bang, kapan bisa naik angkot ini lagi.
Paling seringnya 10, sering 02, 03, 15, sering. Karena tuh daerah-daerah dekat rumah. Buta sama sekali, Bang. Bener, Bang. Saya enggak tahu. Lagi nomor 4 yang ini nih, Cihideng. Kemana itu? Saya tuh ada 3 jalur yang salah. Sabuaran, terus mana lagi? Tanjung Halang, TH tuh. Cihideng. Kadang saya yang cuma salahnya tuh kita tujuannya kemana itu? Ya, bukan trayeknya sama Cihideng, beda tujuan. Sama berarti kayak angkot bata kambing gitu ya. Ya. Kan ada Ciampea, Rancabungur, ada Cimulang. Ya kita jangan salah ini aja tujuannya. Kalau daerah sana kan saya tahu ke Batak Kambing. Ciomas juga ada 3 kan, Pagelaran, Cibinong, apa ya satu lagi? Ciapus. Tahu saya. Cuman kalau daerah-daerah sini bener, Bang, bingung saya. Sampai-sampai saya kadang nanya teman, "Tuh nompak Rancabaya, oh tahu juga enggak?" Ya Rancabaya ujungnya. Ya gua juga tahu, Rancabaya cuma di mananya. Oh, nangka ujungnya itu jauh lumayan. Ya enggak apa-apa, Bang, pengen tahu gitu. Nah, kalau nanti kan ongkosnya dikasih tahu sama saya, ini ongkosnya sekian. Jadi enak kok. Mungkin aja entar angkot nompat bisa laku dari video saya ada yang nonton. Oh, ternyata saya mau ke Batu Tulis. Oh, ini angkotnya lewat. Oh, jadi orang enggak apa ya, enggak bingung gitu, Bang. Tiba-tiba nanya-nanya. Karena ini untuk Kota Madya dokumentasinya itu tinggal dikit lagi. Tinggal 14 kayaknya belum. 15 tadi saya mau naik. Cuman kan saya butuhnya di depan penuh. Ya. Di belakang kan susah ya. Penuh terus dari tadi saya nunggu di Terminal Merdeka kan kesel. Ah dah naik. Akhirnya saya berubah deh naiknya apa ya tadi naik 01. Ciawinya saya belum. Pokoknya kan saya ngerekam rutenya tuh pokoknya sampai yang terjauh lah dari angkot tersebut. Salah benda aja saya udah, yang Cirebut yang 22 udah hampir semua ditelusuri. Makanya banyak yang bilang gak capek naik angkot terus, gak ada tujuan lagi. Gue mah bosan naik angkot, banyak kebilang gitu. Biarin, sesuka gue yang seneng kok yang gak suka, aneh. Gue ada yang bilang, zamannya online ngapain naik apa sih angkot. Banyak teman saya yang gitu, terus saya bilang, ya terserah situ, gue mau naik online ya silakan. Kan misalnya kalau naik online juga kan harus pakai aplikasi, ada iya. Internet lebih mahal daripada angkot, saya bilang gitu. Iya, masa kok nggak ada harus ke Indomaret dulu, ke Alfa dulu, masa harus gitu, Bang. Akibatnya yang online kan mahal, lebih mahal dari angkot. Mendingan naik angkot kok saya sih pribadi. Ya beda-beda sih setiap orang ya. Iya, kadang saya bikin YouTube tentang angkot nih, diredekin sebenarnya saya. Itu YouTuber angkot, mau jadi banyak yang bilang, oh mau jadi supir angkot gak kesampaian, punya mobil lah juga gak kesampaian, ya biarin. Pengen sih, Bang, pengen punya mobil angkot kalau YouTube saya berhasil. Banyak yang ketawa, mendingan beri mobil buat grab car, ya biarin, saya pengen angkot, kenapa? Kan pekerjaannya gak hina ini ya, Bang, ya? Gue tinggal di Bogor, masang malu. Emang Bogor terkenalnya sama apa, saya bilang? Sama angkot. Ngapain malu, saya bilang. Nah, dulu mah yang diterima doang angkot dulu. Iya. Tugu Kujang aja kalah, saya bilang. Coba tanya sama orang yang di luar Bogor. Bogor terkenalnya sama apa? Angkot hijau. Padahal angkot biru ada. Cuma mereka taunya angkot hijau. Sama dia. Iya. Makanya teman saya ada yang ngeliat video saya. Pas dia ngeliat ada yang biru, dia nanya, "Kok ada yang biru? Itu kabupaten." Saya disuruh naik, coba dong naik jajal. Jauh tau, yang biru tuh yang lebih jauh daripada yang hijau, saya bilang. Gak apa-apa, jajal. Kan muter-muter tengah aja. Iya, Kota Madya kan muter-muter. Juga saya ngerekam gini aja bisa 40 menit tau, Bang. Pegel. Tadinya naik Cipaku 40 menit dari Mawar. Apa gak pegel tangan? Pegangin HP gini terus sampai pagi ini muter-muter gini? Iya. Ya, kalau Abang pengen lihat YouTube saya, ada namanya Rian25. Iya. Ya, nanti di thumbnail di depannya tak ada kayak gambar-gambar lucu-lucu emoji gitu. Ya, supaya apa ya? Supaya orang menarik yang ngelihat ya. Kan kok cuma jarang ngelihatnya. Iya, kan kok cuma gambar gini doang kan orang enggak nafsu ngelihatnya.
biasa aja. Nah kan kalau thumbnail dibikin dikasih emoji, dikasih kata-kata tulisan, kan kesannya bagus gitu, orang oh menarik gitu. Makanya saya niat nih, wah lagi nggak hujan nih, agak cerah meskipun mendung, lanjut trajeknya belum selesai Kota Madia. Kalau Kota Madia udah, entah saya langsung ke kabupaten. Kalau kabupatennya udah, mungkin angkot Bogor yang ke apa ya, ke kota lain kayak Cicurug itu kan udah ke Sukabumi tuh. Kayak angkot apa ya, Cibinong ke Cibinong mana? Cibinong Depok contohnya. Itu kan Cibinong masih Bogor. Iya. Cuman kan udah ke kota lain. Iya, itunya perbatasan itu. Iya, ada perbatasan. Jadi saya mau ngeliput apa lagi jauh bang? Kota Madia bakalnya habis. Dituntasin sama saya. Terus kabupaten yang ke wilayah Kota Madia saya tuntasin juga. Kan habis sama kaman. Ya sisanya ya itu antar kota, kabupaten. Udah liput aja nggak apa-apa. Unik-unik gitu ya. Iya. Saya juga Bogor gak cuma angkot doang, macam-macam. Pokoknya seputar Bogor saya liput aja lah. Jadikan konten lumayan. Apapun mas sekarang nih, kalau kita keluar aja bisa jadi konten. Naik angkot aja bisa jadi konten. Sebenarnya saya juga terinspirasi dari para YouTuber lain yang seperti saya, serupa dia ngeliput di angkot. Cuman mereka kan rutenya nggak full ya. Nah saya ingin melengkapinya. Ah saya bikin full aja lah. Kalau dengar saya YouTubernya masuk air yang apa loh? Saya bikin full aja kan lebih enak kan. Jadi makanya saya kok milih angkot. Milihnya juga yang nggak apa sih namanya, yang depannya kosong ada pasti. Bukan buat ngerekam, terus yang nggak ada stiker kan di tengah-tengah kita ya tuh bang. Kan saya pernah dulu dioper gagal si abangnya sepi, penumpangnya saya doang. Pas dioper di tengah-tengahnya ada stiker ya, wah nggak kelihatan nih cebos. Ya udahlah nggak apa-apa. Naik paling tapi sebelah sana doang jalur naik 02, naik 10, 01 ya. Kalau misal masih cuaca cerah mah kita lanjut lagi deh sampai baterainya habis aja saya mas. Semuanya aja ya? Iya, ini ngerekam gini bisa hampir 4 giga bang. Ini kosong gitu ya? Saya ngosongnya cuma 30 giga doang. Pokoknya saya perhatiin baterainya, perhatiin apa sih memori internalnya. Kalau udah, wah udah mau penuh. Udah, kurang saya. Aduh mau ngapain udah penuh. Jalan-jalan gak jelas, yang penting dapat konten. Ini mah cari duit lah. Ini juga cari duit nih. Bolak-balik. Iya, cari duit bolak-balik. Itu pun juga sebelum ini nompat saya lihat dulu di map. Ini jalan apa? Terkadang bingung juga, aduh nggak pernah kesini, jadi bingung juga saya. Sekarang jadi tahu lah, udah naik soalnya. Namanya siapa bang? Eric. Henry. Karena enak tak kenal, kok udah kritis kenal gitu mah. Baru pertama kali saya naik, langsung kena, langsung akrab gini enak gitu. Jarang loh, kalau saya biasanya saya naik angkot yang deket rumah aja, naik aja, nggak pernah ngobrol. Habis bingung mau ngobrolin apa saya? Angkot Barong, Bata Kambing, nggak ada bagusnya, nggak ada. Pokoknya tidak apa juga rutenya. Dari saya zaman SD naiknya itu mulu, apa lah? Bosan. Ya bosan. Pokoknya jadi penjelajah deh. Tidak tahu juga semuanya sih. Paling tinggal beberapa lagi nih, kayak angkot 11 tuh saya masih bingung tuh, dia masuk ke pasar Bogor habis itu dari belakang. Iya, itu nggak tahu lagi saya. Oh iya, dari situ naik ke Padang Siang. Oh, ke Padang Siang dia. Kalau baliknya dia langsung di Padang Siang belakang, Tugu belakang. Lagi pula angkotnya juga sedikit kalau saya perhatiin, agak kayak 01 gitu. Iya, agak-agak susah gitu kok nyari dia. Telat. Yang paling langka tuh
yang saya tahu jurusan 23 bang, Kuta Kencana. Wah, saya pernah mau nunggu tadinya di Pasar Anyar sejam baru nongol, itu pun langsung penuh. Ah, nggak jadi deh, males banget nunggu, saya udah pegel, udah panas-panas. Katanya orang-orang yang berdiri dekat situ dia mereka mau naik juga, kan saya nggak tahu, langsung penuh, nggak jadi deh, sebel. Ya soalnya nggak pernah tahu juga, mungkin kan mungkin tuh orang-orang yang tutak mau yang mau ke Duta Kencana semua itu. Saya nggak tahu tiba-tiba ih penuh, baru datang langsung penuh, ya nggak jadi deh. Ya paling itu doang tuh jurusan yang sekali ada angkotnya jarang, sekali datang langsung penuh, gimana mau ngeliput, saya mikir gitu. Maksudnya banyak ya, putar-putar nggak bakal ya, cari yang jumlahnya banyak dulu deh, yang jumlahnya dikit-dikit mah belakangan aja. Pernah sih waktu itu naik yang jumlahnya sedikit, angkot 22 tuh yang Cirebon, Cirebon Buburak. Saya nunggu sejam bang, nyari di depan tuh ya, pas saya nunggu di Buburak. Saya nunggu di Buburak teh, aduh lama bener ya nih. Akhirnya pas dapet udah sejaman aja. Orang senang banget naik di depan soalnya bang. Ya depan penuh lagi, yaudah saya tunggu lagi, penuh lagi. Kesel sama kaman, masa saya ngeliput dari belakang kan susah. Ya kan kalau depan gini kan enak, pas. Susah kalau nyari yang depan mah. Pakai ini yang pegang nih. Habis dari sini kemana lagi bang? Ini Laung Bintung. Belok kanan ya bang. Iya. Nah, kita sisa dua nih bakal. Kata teman saya sisa dua lumayan jauh. Paling saya kok daerah sini yang nggak tahu paling Cibentuk tuh. Gak tahu tuh saya. Kata teman sih suka bumi sama kayak gitu kok, cuman gak tahu. Dari Cawi ke kanan. Saya taunya paling Cisarua. Udah, gak tahu kok yang lain. Cicokok aja gak paham sih saya. Ongkosnya juga berapa kok nyampe ke sana teh. Jauh. Sama aja kayak Jasinga Wiryang. Aduh. Ya, kayaknya yang monster dulu juga. Aduh. Tadi mati. Ya itu komunitas ya bang. Pakainya. Benar sih saya lihat komunitas angkot di YouTube pada kumpul gitu, beda trayek juga. Iya. Disentuh gak kumpul ya? Di mananya yang ulang tahun misalnya mana datang ya diundang? Yang ulang tahunnya mana? Datang. Abang ikut komunitas? Saya belum lagi. Kirain ikut. Kalau nya merek bisa. Emang kalau ikut ada syaratnya bagaimana tuh bang? Syaratnya itu aja. Mobilnya harus bagus gitu. Enggak juga ya. Ditanya aja. Batakan gitu. Ya kadang saya suka lihat seru sih nontonnya. Pada kumpul gitu kan, beda trayek pada berderet gitu. Tapi saya lihatnya paling yang disentuh doang taunya. Soalnya yang nguploadnya disentuh doang. Kemarin ikut saya ikut teman kan, pikiran gue jadi. Ikut ke Cianjur. Gitu. Cianjur. Jauh amat. Ya kan yang undang di sana. Datang ke sana. Berarti mah angkot daerah sana ikut ya? Iya. Gabung yang mana-mana gitu. Gabung dari kota-kota lain. Depok juga ada. Jakarta ada, Bang? Jakarta. Enggak tahu itu maksudnya ya. Ada yang Depok sih mana gitu. Soalnya saya patik di Jakarta komunitasnya kayaknya beda deh. Kayak tulisan stiker Sangal, kayak Sagaul. Sagal. Sagal juga ada. Sagal lah. Saya pikir Sangal. Sagal. Oh, Sagal. Terus sama Sagau sama? Apa beda? Itu singkat aja. Oh disingkat aja ya? Sering lihat soalnya. Terutama sih angkot 15. Banyak banget 15 tuh. Sagal. Atau Sagau. Sama apa semua? Sagal banyak. Oh ini apaan sih? Saya bingung. Pas saya perhatiin trayek lain teh. Oh komunitas. Kemudian saya ketik juga sih di YouTube. Iseng. Ada gak? Oh ada ternyata. Komunitas gitu. Sama itu tuh apa sih? Dokter Car Plus ya? Kampus itu tuh. Jarang ke Pasarua kan. Banyak kan Pasarua ya.
pernah lihat sih angkot yang lain juga, cuma dikit. Iya. Kalau yang monster gimana bang? Apa? Monster. Banyak itu. Cicok kok? Bapak mencar sih banyak. Soalnya angkot parung juga ada. Nah. Saya lihat monster. Jembar ya kan. Jadi paling banyak komunitasnya yang mana bang? Yang saya gaul? Oh, kurang paham sih kalau di luar mah ya. Lihat juga kan. Pokoknya kalau saya perhatiin, kayaknya saya gaul paling banyak. Monster itu. Ini monster juga lumayan. Soalnya 07 yang jam 2 ada juga saya perhatiin. Banyak lagi. Kadang mereka ngumpul di terminal Merdeka tuh. Iya, oh, terminal Merdeka 07 Kuteret banyak sangat gaul semua tulisannya. Tarik lagi saya ke sini. Tadi dah ke sini naik 01. Entar lagi dah. Enggak apa-apa dah, jalan-jalan dah. Sagawa. Ya Sagawa. Batak kambing banyak nih Sagawa. Kalau parung enggak tahu, enggak pernah lihat saya. Waduh. Berhenti mendadak. Saya kembali lagi. Oh iya, adem. Beda sama daerah Cirenek, panas. Cihideng enak sama gunung. Gunung ya? Kamu naik Cihideng tadi ujungnya di mana bang? Kamu naik Cihideng nih, angkot. Ada sana Warso. Warso atau Warso dua. Jadi ngomong ke supir atau apa deh? Cihideng aja. Cihideng aja. Udah habis terkenal juga Warso, jadi tinggal ngomong aja Cihideng dah data langsung ke sana ya. Udah nyampe ujung. Ya entar pas nyampe Cihideng nanti abangnya nanya Cihideng mana. Waduh, enggak tahu. Enggak, enggak ada Cihideng. Tapi kan di sini Cihideng. Cihideng. Lumayan jauh tuh, Bang. Ayam. Waduh. Kempor nih tangan rekam. Gunung yang banyak semua enak namanya adem. Waduh. Gunung berarti sama aja kayak daerah Tenjolaya. Nah, seperti itulah. Kok saya soalnya saya pernah ke Tenjolaya. Jauh. Uy, jalannya nanjak. Aduh, ampun dah. Itu kalau udah nyampe Tenjolaya tuh ya, nanti ketemu angkot Japus ya di sana ya. Oh, ini. Meliang. Oh, ujungnya cuma itu. Oh, Japus teh, dia ujungnya Japus mana sih? Abang tahu? Oh, enggak tahu ujungnya. Itu nyambungnya tuh kan Tumaritis, Meliang. Iya, kalau Tumaritis saya tahu. Ya, itu nyambung di situ. Kabupaten. Wah, kan jangan sampai ujung tuh. Saya udah bingung tuh. Japusnya mana ya, enggak tahu. Ini nyambungnya kemana lagi ya? Masa naik itu lagi? Iya. Pak, kadang saya suka bingung. Ya, masa naik ini lagi? Ya. Kan abangnya ketawain. Nah, naik ini lagi, Mas. Ya, enggak ada angkot lain. Itu kalau ini tahu bang, Cimapar bang. Tahu, tahu lima. Oke, geng. Yuk. Song lima ya. Iya, ujungnya Cimaparnya di mananya? Abang tahu? Oh, enggak tahu ya. Katanya ada nyampe Sentul. Ya, tempat-tempatannya. Tempat Sentul. Saya main cuma apa ya, Cimapar, Cihelet, 06 tuh. Saya belum tahu tuh. Saya mau naik, cuman belum tahu ujungnya. Makanya saya enggak berani. Nanya dulu, daripada ntar pas naik, ntar abangnya nanya, turun di mana mas? Ya saya bingung. Aduh, bukan orang situ. Ya bang, ini yang flagship. Ambil jembatan dulu, masuk ceger. Pokoknya ya kalau 06 itu saya Cihelet, kalau nggak salah, katanya sih Pakuan ya. Pakuan. Ada yang masuk Pak, ada yang nggak bilangnya aja gitu. Berarti tinggal ngomong Pakuan aja ya gitu ya, kalau Cihelet ya. Kalau tadi mandi di belok ya. Berarti kita itu kampus ya bang? Kampus. Oh berarti mantoknya di kampus ya muter balik? Enggak, masih banyak. Oh masih banyak? Ya kadang kalau misalnya seperti saya mah, main asal naik aja, kita bingung. Pasti sopir kan nanya mau kemana ya, saya bingung. Ya opnya gimana? Ya sih pengennya sih gitu. Mantap takutnya dimaharin ongkos ya. Tapi kalau dimaharin tuh saya tulis di deskripsinya. Ongkosnya segini, nggak tahu dimaharin atau enggak. Saya kan orang Bogor, emang saya nggak tahu apa tarifnya. Emang saya bodoh. Emang saya bodoh. Kota mati emang semua sama. Ya beda. Ya paling
berapa sih, nggak sampai 10.000 kan bang? Ya makanya kalau dimahalin mah bohongin saya itu. Panjangnya 7.000. 7.000 ya? 8.000 juga enggak. Kan udah. Yang 15 itu yang betok aja. Iya, paling tinggal Cimapa, Ciheureut tuh Ciawi. Belum gebung. Tapi kok Ciawi entar ke mana dekat Ciawi gitu. Dekat ya. Terminal Ciawi itu ya. Ciawi. Baik. Benang sih udah. Yuk.